wabarakatuh. Bermaksud assalamualaikum ayuh Nabi, salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi. Akan dalam tahap akhir kita. Dan ketika itu juga mendapat jawapan straight daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan beliau saja yang mendengar suara Rasulullah, tapi para makmum yang sembahyang berjemaah dengannya pun mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali di Baghdad telah mendengar tentang keramatnya wali Allah ini, Ali Khalid Qasam bin Alwi, mengatakan bahawa untuk mencapai makam kewalian yang begini, yang mana dapat bukan dia saja yang mendengar suara Rasulullah tetapi orang di belakangnya juga, ini memerlukan kepada melepasi 230,000 tahap kewalian. Sebab wali pun ada tahap-tahap-tahap yang kena lepas. 200,000 tahap kena lepas pun boleh sampai tahap yang bukan dia saja. Kerana wali Allah ni kadang dia seorang dia saja yang dengar suara Rasulullah menjawab salamnya. Tetapi ada wali yang sampai makmum-makmum, orang yang bersama dia sampai dapat mendengar. Dan jika jawapan salamnya tidak diberi jawapan oleh Rasulullah, maka dia akan diulangi assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lagi jawapan, akan sekali lagi assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dapat jawapan bola assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Fatihah.